Ya Bang, terkait kegiatan hari ini ada yang bisa disampaikan Bang? Pertama, kita bersyukur Alhamdulillah pada hari ini ada komitmen bersama antara Bamus Betawi dengan Bamus Betawi 1982 antara pimpinan Haji Oding dan Haji Riano dengan inisiatif Bapak Marullah Matali akan ada sebuah media untuk penyatuan itu. Maka dideklarasikanlah yang namanya wali amanah masyarakat kaum Betawi. Mudah-mudahan forum ini sebagai media pemersatu di antara dua kelompok yang berbeda, dan tentunya kita berharap ke depan Bamus Betawi dapat melaksanakan amanahnya dari orang Betawi untuk mewujudkan masyarakat Betawi yang memiliki harkat martabat. Dan Bamus Betawi tentunya harus mampu menjadi harapan kaum Betawi, sehingga cita-cita para pendiri kita, para leluhur kita, bahwa Betawi memiliki budaya yang luhur, sehingga konflik ini bagian dari hasanah, pendewasaan, dan pematangan. Dan hari ini puncaknya saya pikir, sehingga ke depan tidak perlu lagi ada konflik-konflik. Perbedaan pendapat itu adalah hal yang biasa sebetulnya. Mudah-mudahan Pak Marullah Matali dapat membawa amanah ini dengan baik sampai terselenggaranya musyawarah besar Bamus Betawi ke-8 yang insya Allah jatuh pada bulan September 2023. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Pak Tayyidi. Terima kasih.